So what's up gang? So hari ni bertemu lagi kita di channel aku Log TV. Hari ni kita ada video baru, video tentang high-end build PC tapi dalam budget range. Dalam 5K je, bawah 5K kita nak buat. Kita nak buat high-end punya. So kita akan start dengan 3 bagi aku part yang penting lah dalam korang ni. First, korang punya budget. 5 lah, tambah lah. So first korang punya budget. First thing yang korang patut beli kan, korang perlu fikir bila korang beli bajet korang adalah CPU, GPU dengan korang punya motherboard. So untuk tiga benda ni korang patut letak 50-60% korang punya bajet. So bajet aku RM5,000, so aku akan letak RM2,000 ke RM3,000 lah untuk tiga benda ni. So first item yang aku beli dalam harga adalah MSI MPG Z490 Gaming Plus. So motherboard ni aku beli satu set dengan processor i5 10th gen 10400 dengan harga RM1,549. Ni aku dapat set lah. Kalau tak, kalau beli asing lagi mahal kot. Ni dah market RM800. Tapi kalau korang nak beli yang harga lagi murah, aku recommend kat korang Ryzen 5 3600 series. Sebab dia lebih better dalam thread dengan dia punya core dia lebih banyak daripada i5 ni. Aku beli bukan sebab apa, sebab aku dapat set sekali dengan motherboard ni. Aku memang cari motherboard MSI ni sebab aku nak buat MSI set. So depan dua item dah RM1,500 lebih. Aku tinggal dalam RM1,500 juga kan. Tapi aku tambah sikit lah sebab aku memang minat graphic card ni. Aku suruh aku pilih graphic card MSI AMD Radeon RX 5700 XT. Aku pilih graphic card ni sebab apa? Sebab lagi murah daripada GST 2080 Ti ah, tu mahal lah. So aku ambil ni lah sebab dia kata, diorang, aku baca review diorang kata ni saiz-saiz dengan graphic card GST 2080. So aku angkat ni for untuk harga RM1,849. Okay, nanti aku akan bagi untuk listkan kat bawah kat mana kau boleh dapat harga murah, memang cun harga dia. So lepas dah 3 item tu kita tak tepi. Dah lepas 3 item, so nombor 2 yang korang penting adalah korang punya RAM. Bagi aku lah untuk dalam bajet ni, RAM aku pilih Corsair Vengeance Pro 16GB 3200 MHz. Tu speed dia. Aku pilih 16 ni sebab apa? Sebab dia ada lampu-lampu ni, kalau korang boleh nampak. Dia ada lampu-lampu Vengeance ni. So kalau korang nak yang lebih murah pun ada juga yang berlampu. Tapi aku tak ingat brand dia, nanti aku akan letak kat bawah description. Okay, next, lepas RAM kita ada memory. Memory ni kita terbagi pada 3 sekarang dia punya teknologi. Ada hard disk, ada SATA, ada NVMe. So korang boleh pilih lah korang nak letak mana. Korang boleh letak 3-3, korang boleh letak satu je dalam korang punya PC build. So aku hari ni aku buat decision sebelum aku bincang dengan member aku. So aku ambil 2 je memory, iaitu NVMe 256GB dengan hard disk 1TB. So harga 2 ni dalam NVMe ni dalam RM249 dan SATA ni hard disk ni aku beli second je berapa 100. So dalam RM356 dah. So tengoklah ni harga dia sekarang dah berapa total. Kita boleh tengok boleh dapat tak bawah 5K, kita try eh. And next, depan memory kita ada casing dan power supply gang. Okay, cakap pasal power supply. Power supply yang aku pilih adalah HyperK 600W. Aku pilih harga ni sebab yang murah dah habis sebenarnya. So aku ambil brand lagi mahal. Dia punya market plan dia tulis 219. Aku dapat untuk 205 dekat Loyat. Nanti aku tunjuk dia punya nama kedai. Korang boleh pergi situ, memang paling murah. Dalam rata-rata kedai kat Loyat tu, situ murah. So korang boleh set up dengan brother ni eh. Tak tahu ingat, tak ingat nama dia. Tapi memang baik lah brother Chinese ni. Okay, so the next thing kita akan tengok casing lah bro. Dah beli power supply takkan tak ada casing cantik. So untuk casing kali ni aku pakai Gaming Freak punya. Yang ni aku guna lah adik aku punya je. Sebab aku salah beli sebenarnya casing. So aku guna adik aku punya je. Aku terbeli satu lagi casing dia cantik, dia baru. Tapi tu untuk micro ATX. Aku punya motherboard adalah super plus, ATX plus. So tak muat. So kena ada high tower. So aku ambil lah high tower adik aku. Dia babuk sikit lah, nanti kita bersihkan lah. Okay,
So the next thing lepas semua tu, kita akan go to pemasangan lah. Pemasangan PC. Tapi aku tak akan buat seorang. Aku akan tunggu member aku Ifan. So aku nak, sekarang aku nak WhatsApp dia lah. Tengok dia, nak call dia lah, tengok dia reply ke tak kan. Hai, lama betul. Eh, sampai terus. Okay, masuk. Sampai. Eh, lambat bro. Sorry dah, aku ada exam tadi. Lama-lama. Sini-sini. Barang semua aku dah cakap kat dorang. So sekarang masa kau untuk bill. Ni dah set kan? Dah set, dah set. Oh, sorry lama tu. Okay, so cerita ni, macam mana buat eh? Motherboard ada. Aku tak hati dah pasal-pasal ni. Semua kan? Ha. Sekarang kita kena tukar angle camera dulu. Kita tukar angle camera dulu. Okay, tukar. Dah pasang yang first step tu, korang dah pasang korang punya part-part ni. Sekarang kita akan masukkan motherboard tu ke kita punya casing. Okay, nanti kita aku tunjukkan macam mana nak masukkan. Lepas masukkan baru korang settlekan part-part lain, okay? So jom kita skip that part. Okay geng, kita dah siap pasang semua benda kat dalam casing ni. So kita nak test. Nak test apa Ivan? Nak test hidup tak hidup? Apa kita buat di motor tak betul? Okay Ivan, kasih jalan Ivan. Ajar Ivan. Sabar, eh jatuh. On dia dah tak. Bismillahirrahmanirrahim. Korang rasa hidup ke tak hidup? Kalau korang rasa hidup, korang tulis kat bawah komen hidup. Kalau tak hidup, dia tak hidup. Okay let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, look at that bro. Damn, wih cantik tu. Eh, tak mati tu. Dia tak ngas ni. Okay. Okay, dah ada longgar dia. Okay cun. So kau tengok ni dalam dia. Ni tepi dia. Sini lampu. Ni lampu dia tu. Ya. Okay geng, dah siap. So aku nak berterima kasih kat korang yang still tengok video ni sampai habis. So korang boleh like and subscribe. Lepas tu jangan lupa tekan loceng. Okay, apa-apa kata Ivan? Nak kata? Baikkan korang tengok. Gulak kalau korang nak buat sendiri. Gulak okay, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh letak kat komen. Kalau kita ada salah silap letak kat komen. Sebab kita pun baru-baru, budak-baru nak buat. So kalau korang ada tips macam mana nak buat, on how nak buat lebih senang, korang boleh tulis kat bawah komen. So terima kasih yang subscribe, and yang tengok, yang belum subscribe boleh subscribe. So thank you for watching.